seru-seruan. Kita mulai dari Milan, terus dari Milan ke Swiss, terus kemana lagi ya? France. Ke Paris langsung. Jadi aku tuh terakhir pergi sama mami itu mungkin zaman-zaman fashion week waktu itu ya mam. Jadi aku tinggal di Bali, jadi aku tinggal karena aku ngantor sekarang. Jadi kalau di luar kan udah ada cafe Fendi, cafe Prada, ntar gua buat cafe Igun. Nah tadi pas gua ngangkat elu ini, gua guling-guling di situ karena ininya copot. Oh kayaknya aku di hari ketiga udah hilang deh. Kayaknya hari kedua deh. Mana kejora? Halo adek. Halo. Ini ada gedung-gedung gini kayak di kampung Dede tau. Mana orang kampung lo lembah? Jalan-jalan dulu sama Mami Maharani. Jadi Mami Maharani kasih reward buat seller. Buat reseller mereka. Kasih reward kurang lebih ada 50 orang. Dan Mami juga ajak Cia, ajak Mami, ajak Yudi. Jadi kita bakal seru-seruan. Kita mulai dari Milan, terus dari Milan ke Swiss, terus kemana lagi ya? France. Ke Paris langsung. Tapi setelah itu Yudi bakal sama aku sampai akhir bulan ini. Dan lihat berdua tuh anak kembar tuh lihat. Lo tuh berdua kayak mama anak tuh gak? Apa ini? Artis. Iya. Belum mana gak? Ah, ketawa. Jadi karena sekarang hidup ini udah ada Yudi. Jadi hidup aku sekarang aku edit beauty queen. Kamu harus lihat, mereka harus lihat style kamu dong, rambut kamu baru, mampus. Lihat, lu diam, gua muter, mampus. Ini potongannya dalam tema it's too much for me, ya. Yeah. That's right. Nanti di Eropa beli bedak deh Yud, yang sama warna kulit lu. Hah? Oke, okay, mana sih Yud? Kok siap ini? Ini kalau makmu nonton nih di vlog aku, kamu bilang apa sama orang tua kamu? Mama, papa, hari ini aku berangkat ke Eropa, doain aku sehat walafiat sampai pulang ke Indonesia. Ya asal tante sama om tahu ya, saya yang jagain vitaminnya, obat-obatnya saya. Paham, om tante. Saya nggak bisa kalau dia udah mulai batuk sedikit, langsung saya kasih obat. Jadi gimana kalau udah gimana? Langsung obat tiga, obat dari Jepang memang. Langsung ampuh loh. Langsung ampuh, tapi langsung terngantuk-ngantuk. Aku tuh baru tahu kalau misalnya karena udah lama kan nggak berangkat dari Bali, ternyata bandara Bali tuh udah sebagus ini loh. Jadi ada supermarket, ada food court. Tadi tuh banyak brand-brand juga. Iya sih waktu kapan sempat lewat sini, tapi aku belum pernah. Iya agak miss ya mbak ya, kayak bandaranya. Yang terakhir ke Eropa sama Mami itu sama kamu gak sih?
yang terakhir. Iya, ya, tapi bandaranya masih baru kan? Masih baru-baru COVID, inget nggak? Kita dari Bali, ini nggak pernah dari Bali. Nah, bukan. From Bali. Kita pergi sama Mami sama Aji. Jadi sebelum sampai tanggal 12 kita punya dua sumber mata uang ya. Jadi tinggal dari mana aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelihatan suasana hati. Jadi aku tuh terakhir pergi sama Mami itu mungkin Uruhara. Zaman-zaman Fashion Week waktu itu ya, Mam. 2 ya, tahun lalu. Aku tuh ya, kalau setiap ke Paris aku tuh trauma banget. Kan kita ke Paris dong, setelah Paris itu. Setelah Fashion Week ada ke Paris lagi. Oh, yang kamu sendiri, kita tuh terakhir pergi ke Korla. Ke Korla. Itu kan kita itu kita happy. Itu kita happy. Ada apa-apa. Benar. Itu yang waktu terakhir itu Mami berangkat naik pesawat sendiri loh. Keren enggak tuh? Gara-gara dayang-dayang enggak dapat visa. Iya dong. Iya, cuman gara-gara enggak berangkat-berangkat kan. Aku tadi di luar sudah makan. Mam, ini tas jualan aku baru. Ya udah, kita enggak usah beli tas yang mahal-mahal lagi ya. Berarti cancel appointment-nya. Cancel apa enggak nih? Hah? Enggak semua dapat appointment loh. Hah? Ayam juara enggak? Jadi kayak ini belanja. Apa mau Medi kita makan, Mbak? Nasi-nasian aja lah kamu. Ya udah, gua pilih soalnya. Ini ada minumannya. Di mana? Ini dia enak. Dia ada siap sembang. Saji. Oh. Mbak, okay, kita pesan minum aja lah, Mbak. Ya. Semua aja. Tasya apa? Air putih. Air putih. Air putih. Dikit tas apa lagi? Katanya kemarin tas, sekarang igun. Hai, aman. Sehat ya? Bandara Bali nya udah rame sekarang. Iya, siap. Aji kan pulang. Aji kan sama Mami pulang duluan. Aji gak suka ya? Tanggal 10. Beli aja dua. Mereka pulang tanggal 10. Enggak, aku masih ada urusan. Aku mau healing. Nyoblos. Ya udah, nggak pakai terus. 23, 25, 25 menit lagi. Ngapain sih tidur pakai jam? Hari mana sih? Kau lewat? Pakai jam berapa sih? Berapa? 23. Dari Bali berapa lama lebih jauh ya? 9 jam. Ini berapa gate? Maksudnya apa sih itu benar? Kita gate 5. Naik pesawat apa sih? Naik Qatar mah. Oh, naik Qatar, berarti itu berarti Dubai dong? Doha. Kayaknya Doha. Doha, enggak. Dari Doha transit berapa lama? Enggak tahu. Kalau dari Doha baru ke Paris berapa jam? 3 jam ya? Iya, kayaknya gitu deh sih. Apa ya? Mama kan gue pramugari. Ah!
enggak ya? Enggak ikut sih. Aku nanti mulai aku bulan Ibu katanya udah mau pensiun jadi artis. Kan? Kenapa? Dia udah enggak mau jadi artis, Mas. Jadi aku tinggal di Bali, jadi aku tinggal karena aku ngantor sekarang. Jadi aku 3 hari di Bali, sisanya di Jakarta gitu. Karena aku sekarang punya ratusan anak buah mah di kantor. Lu Syarif? Iya, aku suruh ngurusin kantor aku. Jadi komisaris. Kode. Dia udah 3 tahun gak ke Bali. Kok 3 tahun baru sini kayak dijemput sama supir? Kok oma itu kan? Mama udah dijemput sama supir terakhir ke Bali. Oke guys, sampai ketemu di Milan ya. Antara fotografer sama artisnya beda kelas. Mohon maaf ya guys. Untuk fotografer nggak bisa langsung duduk di bisnis ya, harus bertahap. Paham? Inilah kehidupan. Apa? Ya, C D E itu C kecil, C 1 sampai 10 bisa jalan kaki, tapi kalau udah di atas 10 harus naik kereta sampai di ujung. D sama E apalagi itu paling ujung ya, jadi harus naik kereta di spare waktu. Kalau A sama B aman. Oke, cukup jelas ya. Sekarang X-ray, Yama masih menunggu yang terakhir. Silakan Bapak Ibu X-ray, ya nanti ketemu lagi sama Yama. Sudah free time, ya. Smoking room nanti ada tempatnya juga mungkin yang kakak-kakaknya mau smoking, ya. Kita transit di sini 3 jam. Tadi Yuri tidur. Tidur. Tadi bergoyang-goyang nggak di pesawat? Nggak bergoyang-goyang, nggak. Apa nggak berasa? Nggak berasa. Nah, ini lucu banget ini kalau ini ada toko kuenya, sosisnya, oh ada kafenya Fendi, gemes banget. Wow. Baru pertama kali bener nih. Di Doha. Ini Doha kan? Iya. Yeah. Mau di cafe Fendi? Atau mau di food court? Sini. Biar Aji gak nyari ya. Ke bawah aja berarti. Tapi kebanyakan. Jadi kalau di luar kan udah ada Cafe Fendi, Cafe Prada, ntar kalau buat Cafe Igun, awas. Aduh, Mami tiba-tiba belok ya. Ya sini ya, 1, 2, 3 kembali lagi set yang happy, 1, 2, 3 gokil. Tadi Mami habis beli tas 300 juta jam 7 pagi, edan ya, aku gak mau beli segala dia doang bor. Lu kalau mau nabung jangan jalan-jalan deh. Kemarin 3 4 hektar. Aku ada punya tanah 4 hektaran itu. Terus nabung. Di sini mau bareng sama Aji.
Itu loh, Bek. Iya. Terus sekarang aku udah masuk Bali, ya, keluar pulang lagi. Terus aku tahu kenapa juga ke tanah itu. Ada. Kita pokoknya kalau tiap lihat barang, kita bayangin barang itu menjadi tanah ya. Jadi kita nggak jadi. Ya udah, nanti sampai ketemu Aji langsung cerita kalau kita habis lihat tanah. Aji. Aji, aku tadi disuruh belanja sama Igun. Ya aku nggak mau. Cewek-cewek mana? Masih ke toilet kamar mana? Kamu panas sakit ya? Sehat sekarang. Ini geng cocok gua bro. Wow. Geng cocok gua bro. Cocok. Ini geng cocok. Ini mam. Obat tidur. Obat tidur tuh? Berapa jam tidur? Lumayan lah. Satu apa dua? Dua. Dua. Halo Bu Medi. Halo. Halo Cia. Mau ganti kartu. Supaya bisa berkomunikasi. Pinjam wifi. The best SIM card in the world. Jadi kalau lo mau traveling kemana aja, jangan lupa pakai pinjam wifi. Oke, karena ini bisa membantu kita untuk komunikasi dengan orang yang tersayang. Asik tersayang gak tuh, padahal kan gak ada. Canda gak ada. Selamat datang di Milan. Nih, aku sekarang mau jadi kameramen ya. Gini. Halo Milan. Halo Milan. Apa kabar? Gimana rasanya duduk di ekonomi? Halo. Enak kan? Turun landing langsung udah dateng kopernya. Iya kan? Tuh, mana koper Anda? Nah, tadi pas gue ngangkat elu ini, gue guling-guling di situ karena ininya copot. Oh my God. Buongiorno. Buongiorno. Jangan terlalu meletot, ntar ketangkep di sini, oke? Okay. Gimana tidurnya Anda? Gak tidur. Gak tidur? Nonton. Bermain handphone? Oke. Oke, baik. Oke, okay, perhatian teman-teman reseller, sekarang harga BA per titik ya. Udah tidak dari pusat, oke. Okay. Oke, okay. Jangan pura-pura ngantuk Anda, halo. Oke, okay. Oke, okay, gak ada masalah, oke. Okay. Oke, okay, kameramen, okay. Hilang, kameramen. Halo. Halo. Halo kameramen, vlog satu lagi. Iya, halo. Halo, sehat. Halo, Rita Shawilgret. Yes. Halo. Halo. Masya Allah, tabarakallah. Itu baju gimana? Mau keluar dari sini gak ganti baju dulu? Ada mau gak? Ini ayo mbak, ntar masuk angin, terus cari kamar mandi. Berhenti sih ya, tetap ya. Palembang, goes to Europe. Jalan, Imam. Kalau jalan. Travel ini, yang nomor satu adalah kita harus melatih kesabaran. Karena ya, kita harus menunggu satu sama lain. Harus sabar. Lihat ekspresinya. Gini. Karena kita bergrup, kita harus melatih kesabaran. Hmm. Kayak aku di hari ketiga udah hilang deh. Aku kayaknya hari kedua deh. Katanya hari kedua ibu nggak hilang. Terus nggak hilang. Nanti aja aku udah hilang kayak tengah malam. Nggak ikut tur. Buenas tardes, selamat siang. Buenas tardes. Oke,
Ciao, buonasera. Sorry, revisi. Buongiorno, kita masih siang. Ciao, buongiorno. Selamat siang. Bienvenuti a Milano Italiano. Selamat datang di kota Milan, Italia. Oke, okay, kakak-kakak, bapak-ibu, adik-adik semua. Astungkara, kita sudah sampai di Milan. Puji syukur, alhamdulillah kita sudah sampai di Milan, Italia. Sudah lengkap semua bagasi dan untungnya bagasi juga aman, bentaran. Gak dingin, jaket gue taruh mobil. Ini. Hei, Kejora! Hai, mana Kejora? Halo, Ade. Kok kita gak ketemu sih? Kok gak ada sih tadi? Gimana kalian? Ini benar-benar baru landing. Kita baru banget. Ini gimana sih? Apaan sih? Lantai nyampe langsung. Bubar. Ini korbannya satu. Aku sih media yang boleh-boleh. Sabar yuk, kita lagi liburan, jangan ngomongin itu. Liburan, oke. Ini kayak di Cianjur ya deh udaranya deh gini. Jadi nggak? Jadi ada gedung-gedung gini kayak di kampung dia deh tahu. Mana kampung lo lembah? Jadi gimana? Jadi pamit. Apa? Pamit emang. Jadi udah bukan artis lagi. Udah bukan artis. Bukan artis lagi. Ya, ibu rumah tangga. Kita lagi ada di Milan, ini pusat kotanya Milan. Gak bisa belanja apa-apa karena waktunya sangat mepet. Jadi kita cuman mau ke Dom. Dom tuh pusat perbelanjaannya, tapi kita cuma bisa foto karena udah sore. Jadi hari ini rada bingung nih, belum keluar uang. Masih kayak ada yang kurang. Iya, kayak masih ada yang kurang. Kita kan kayak mana gitu. Ya kan? Nih geng, teman-teman motor aku di Bali nih. Wow. Halo. Halo. Milano. Halo. Halo. Baru sampai di Milan. Jadi sangat dingin. Eropa tuh enak banget ya, ya ampun. Gimana mana? Jalan gini doang aja enak. Enak, sejuk. Vibe-nya ya, Bu. Semoga bisa bohong ya. Ayo Cia, cepet cari duit yang banyak, healing lo ke luar negeri. Cari duit yang banyak, Cia. Semangat, bohong ya. Kita nggak ada outlet, Yam. Ada hari-hari hari keberapa? Enggak ke sana, enggak ke sana karena Pak Gilang bilang enggak usah outlet lah, kan benar-benar di Lafayette aja full seharian. Jadi kita enggak ke outlet. Di Paris juga kan ada. Di Milan juga ada. Kalau di Milan namanya Serravalle, kalau di Paris namanya Marmelata. Nah, ini titik nolnya dua mau Milan. Seperti tanda salib. Kemana Mami? Kemana? Ini kalau mau bikin konten mesti bagus nih dari logonya. Di mana Kak? Ini dari sini. Jadi kalau di luar negeri ini kita memang jalan begini guys, karena nggak ada apart, nggak ada supir, nggak ada pembantu. Baru sehari udah kangen, 20 hari loh guys.
gue harusnya lari bareng teman-teman gue nih. Ayo kak, lari. Tapi gue gak. Awas sepeda. Lu gak usah ngajak-ngajakin gue kayak gini ya Beb. Makan tuh yang bener aja. Nasi, sambel, udah. Lo yang pesen catfish, lo masih sendiri kan? Gak tau siapa yang pesen. Apalagi gue. Gue korban nih. Korban kesederhanaan Maharani Pemala. Aduh, ini bukan dunia gue begini. Ini terlalu sederhana deh, ini paket-paket ini. Lihat nih, gak ada menteganya. Gak ada tau bersyukurnya ya. Ya, bersyukur tuh. Bersyukur lah. Mana kok? Gak terus. Pak Yama. 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 Yama Guci. Yama. Kita minta menu lagi, aku mau tambahan di sekarang. Bukan tambah aja. Pak Yama. Kering banget semuanya. Ini makan. Kita tuh enak ya. Kalau kita tuh bisa makan enak, habis capek makan tuh enak. Kita bisa tidur, bisa kerja lagi tuh makannya enak. Kalau makan udah gak enak. Tapi kalau Ivan Gunawan emang makannya kayak gini nih. Lahir di Lombok. Dia enggak ada bed nasi, enggak ada. Ada orang sini nasi risotto namanya. Sabar jangan naik darah dulu, Milan risotto itu nasi. Ya udah cepat. Ya risotto seafood ya. Iya.